Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan setapak ini tampak horor gini, guys. Karena lokasinya memang di sebelah kanan kita adalah sungai. Astagfirullahaladzim. Guys. Kalian tadi lihat enggak? Teman-teman. Kalian tadi lihat enggak ada orang masuk ke sini, guys? Ada orang mancing kali ya. Allahu Akbar. Wih, aku langsung merinding ini, guys. Sayangnya ayah. Ya mudah-mudahan sih orang mancing nih. Jadi bisa buat atau bikin kita nggak sendirian gitu, guys. Ke sebelah kanan tadi, teman-teman. Allahu Akbar. Dan di sini juga ada cerita yang membuat bulu kuduk kita merinding, teman-teman. Di mana di sini ada warga yang kebetulan pakai motor pada waktu itu dan motornya tidak bisa jalan, guys. Entah karena apa motornya tidak bisa jalan di area sini. Orang itu mengatakan kalau ada, aku merinding. Aku cerita aja merinding ini, guys. Ada sosok hitam yang tinggi besar ngebonceng motornya. Jadi si motor nggak bisa jalan sampai mesinnya mati, guys. Hati-hati Kang Adi, siap. Oh iya, Allahu Akbar. Melintas lagi, teman-teman. Sudah dua orang nih melintas, guys. Masuk ke sungai. Wah, gile. Ini orang beneran apa bukan nih? Mudah-mudahan sih orang beneran lagi mancing atau lagi mijahkan ikan gitu ya, mijah ikan. Karena posisi sekarang memang ikan di sungai itu lagi musim mijah. Jadi mungkin ada orang yang lagi ini, guys. Ya, mijah ikan. Yuk, tap-tap layarnya lagi kencengin, teman-teman. Biar saya semakin berani ya, siapa tuh yang dua orang tadi masuk ke area sungai. Kalau dari sini ini enggak ada rumah, teman-teman. Di sebelah kiri kita enggak bakalan ada rumah. Allah. Kalian dengar? Kalian dengar? Ada suara. Ya mudah-mudahan sih manusia ini. Halo? Wih. Guys. Oke. Mudah-mudahan manusia, teman-teman. Subhanallah. Kok aku merinding gini ya? Allahu Akbar. Ada yang ngikutin kita. Ada suara dari belakang. Kita akan samperin itu orang itu yang masuk ke area sungai. Biar saya semakin berani, guys. Tadi dari area sini nih. Dari sini ada dua orang berjalan masuk ke sini, guys. Ke sebelah kanan. Sebelah sini, teman-teman. Wow. Ya, ini ada jalan, guys. Jalan setapak masuk nih ke sini. Wah. Tapi aku nggak berani sih ke sini, teman-teman. Halo? Ono wong ning kene? Ini sungainya, guys. Mas Han, thank you, Mas Han. Ada suara dari sana. Ini belakang kita ya, guys. Nah, ini belakang kita. Jangan masuk, Kang. Oke, siap. Allahu Akbar. Ah, tuh. Itu tuh. Subhanallah. Itu tuh, guys. Wah. Kok banyak sekali ya? Kayak pating kelayap gitu. Subhanallah. Apa tuh? Suara apa tadi? Hantu kebelet mungkin, Kang. Mungkin juga sih ya. Nanti kita cek ke sebelah sini yang enggak begitu curam di sini, teman-teman.
kita pelan-pelan aja guys. Soalnya ini di pinggir sungai ya guys, kita harus hati-hati banget nih. Ada suara? Kayak orang bercakap-cakap guys. Halo, assalamualaikum. Ono wong nang kene? Ono menungsa? Kan, awas jebak. Hati-hati, siap-siap teman-teman. Lagi malam mingguan kali, mungkin juga ya. Oke, yuk tap-tap layarnya lagi guys. Kencengin tap-tap layarnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Halo? Assalamualaikum. Ono wong? Ya pantas aja kalau malam minggu ini mungkin mereka lagi ngadem di sini, bisa juga sih guys. Tapi setidaknya kalau manusia mereka udah nyaut gitu teman-teman. Ada suara dari sebelah sini. Cek belakang, siap. Ini belakang kita guys. Waalaikumsalam Mbak Novi. Thank you. Mas Adam. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagian sungainya ya teman-teman. Sungainya bisa kelihatan. Dan gemercik airnya sudah mulai terdengar nih. Ini dari belakang ada yang kayak seperti ada yang ngikutin kita guys. Dan kita harus siap-siap juga nih teman-teman. Oke, itu siapa tuh yang lagi melangkah ke sini? Kalian lihat teman-teman, ini ada yang sedang memperhatikan kita nih. Nah ini, oke. Nah ini guys, oke. Iya, yeah. Dia memperhatikan kita. Wow. Subhanallah. Ke sebelah sini teman-teman. Ini lorong ya teman-teman nih. Ini naik lorongnya seperti ini, jalan setapaknya. Iya, selama nggak ganggu biarin aja ya teman-teman. Cuman saya penasaran dengan orang yang masuk ke sungai guys. Masuk ke area sungai. Ke sebelah sini nih, ke sebelah kanan. Nah, kesini guys, tadi guys, ada orang masuk ke sini. Kita cek aja guys. Biar jelas gitu ya. Allahu Akbar. Siap, siap guys. Yuk bantu tap-tap layarnya lagi guys. Kencengin tap-tap layarnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Penasaran juga sih kalau nggak diliatin. Tapi kita harus waspada nih. Yang namanya sungai ya teman-teman, apapun bisa terjadi. Halo? Ono wong nang kene? Tetap fokus, siap Mbak Nov. Tiba-tiba angin bertiup ini guys. Nah, itu apa itu? Itu apa tuh guys? Bercahaya yang ini ya. Apa ini guys? Ular robo. Eh. Astagfirullahaladzim. Apa ini guys? Guys, piton apa?
Subhanallah. Daerah mana host Jawa Tengah? Banyumas. Orang ana wong, guys. Enggak ada manusia satupun di sini. Enggak ada manusia nih. Ilahi. Piton, guys, bener piton, piton. Allahu Akbar. Iya, ular. Ular di sungai itu mungkin lagi nyari ikan kali. Oke, kita jangan ganggu, guys. Kita lanjut aja ke sini. Astagfirullahaladzim. Nyebrang apa, guys? Dia, guys. Astagfirullahaladzim. Aku ular kecil saja takut. Ini ular gede banget, guys. Kalau dia nyebrang bahaya nih. Oke, teman-teman. Teman-teman yang pencinta reptil, ya. Oke. Piton semacam itu bisa ngejar enggak, guys? Maksudnya kalau melihat cahaya, ya, bisa ngejar enggak? Allah. Subhanallah. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Biarin aja, yang penting jangan diganggu ya, guys. Allahu Akbar. Aku takut, Kak Mbak Nov. Kesian. Balik bahaya, Mas. Bentar. Yang penting piton itu enggak nyebrang, guys. Kayaknya selama kita enggak ganggu, kayaknya sih enggak bakalan nyebrang. Oke, biarin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, itu siapa, guys? Hai, teman-teman, siapa kau? Oke, banyak yang memantau kita ternyata. Subhanallah. Tetap waspada, siap. Ayo tap-tap layarnya lagi, teman-teman. Tap-tap layarnya lagi. Sejauh mana kita kuat untuk menelusuri lorong sempit ini, guys. Bukan lorong sempit, lorong sepi maksudnya. Lorong sepi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Tahu ini. Yang jelas di sana ada rumah, ya. Ada gerumbul gitu, guys. Tapi masih jauh dari sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Halo? Punten. Kentong tralala. Subhanallah. Allahu Akbar. Ada yang bergerak di belakang kita, teman-teman. Angin juga bertiup agak kencang. Kalian lihat tadi yang terbang ke sana? Rahma Azahra. Oke. Takut ularnya naik. Iya, kita harus waspada nih. Kalau pitonnya naik ya, aku udah lari, guys. Pasti. Oke. Kok bawangur di sini ya, teman-teman? Di sini bau wangur. Jadi bau orang nggak mandi, puluhan tahun kali nggak mandi, jadi baunya kayak gini. Ada yang
ada air dari atas. Bang Tarno absen siap. Supriyatin pulang aja, tidur menakutkan. Bau uang ruh banget nih guys. Kalian dengar? Astagfirullahaladzim. Di mana dia? Oke. Kalau kalian, kalau kamu ada di sini dan kamu mau nampak, ayo nampak sekarang. Subhanallah. Kalian dengar suara? Innalillahi. Tiba-tiba angin bertiup, teman-teman. Tiba-tiba angin bertiup. Kita mundur dulu. Astagfirullahaladzim. Saya nantangin malah tiba-tiba angin bertiup, teman-teman. Ini coba lihat. Cuman di sini, guys. Anehnya cuman di sini nih. Pohon ini bergerak tuh. Cuman di sini. Awas. Cek kanan kiri, siap-siap. Berarti ada yang lewat tadi, teman-teman. Ada yang lewat dan hanya di sini saja. Oke, sebentar. Kita mundur dulu sebentar. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus, teman-teman. Fokus di sini ya. Fokus sebelah kiri di sini, teman-teman. Apa yang kalian lihat? Apakah ada di antara kalian yang melihat sesuatu? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Hey, suara. Suara gede banget. Ketepuk. Wih. Kis. Ini benar-benar gak main-main di sini, teman-teman. Nah, ini pohon ini bergerak lagi, guys. Coba lihat. Pohon ini bergerak lagi nih. Dan hanya di sini, guys. Hanya di sini. Dan aku mendeteksi adanya energi yang di sini, teman-teman. Nah, di sini nih. Di pohon yang bergerak tadi. Ada yang berdiri di sini, guys. Allahu Akbar. Oke, guys. Kita tunggu apakah dia akan menampakkan diri atau tidak. Soalnya pohon ini tersentuh oleh tubuhnya. Jadi pohon ini bergerak, guys. Wowo, Kang. Iya. Saya yakin ini wowo. Cuman dia belum menampakkan diri, guys. Atau mungkin kita terlalu terang nih. Awas, ular juga, Kang. Siap-siap. Oke, teman-teman, kita dekati ya. Kita dekati. Coba perhatikan daun ini, guys. Bergerak lagi, teman-teman. Dan hanya di sini, guys. Nah, di sini nih. Oke, daun ini bergerak lagi. Lambat bergeraknya. Jadi, teman-teman mungkin nggak ini ya. Nggak lihat pergerakannya. Nah, itu. Oke. Allahu Akbar. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Berarti dia lewat ke sana, guys.
menakutkan. Takutnya diseret gitu, guys. Soalnya kanan kita itu sungai, langsung masuk ke sungai gitu, guys. Dan dia seperti bergerak ke sebelah kanan gitu, guys. Oke, bukan hanya kalian yang takut, aku juga takut, guys. Tapi kalau kalian tap-tap layar yang keras dan cepat, saya tambah berani, guys. Yuk tap-tap layarnya lagi, teman-teman. Oke, kita padamin. Apakah dengan sinar ini dia akan bisa nampak, teman-teman? Cuman aku nggak bisa terlalu dekat ya, guys. Soalnya takut keseret juga. Oke. Perhatikan bawah rumpun bambu, guys. Bawah rumpun bambu sebelah kanan. Perhatikan. Subhanallah. Subhanallah, dia menginjak ranting. Ranting kering, guys. Dia menginjak ranting kering. Perhatikan, perhatikan. Ini dia. Perhatikan, guys. Oke. Merinding banget gini, guys. Lari, Kang. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Aku gak kuat, guys. Aku takut keseret ke air, ke sungai. Mudah-mudahan pitonnya gak nyebrang ke sini ya, teman-teman. Oke. Gak kuat lanjut ya, teman-teman. Ya, kita disambut di sana. Gak kuat lanjut. Seperti itu dulu ya, teman-teman. Aku mohon pamit dan terima kasih untuk kalian yang selalu hadir di sini, yang sudah tap-tap layar, yang sudah follow juga. Semoga kalian selalu sehat, panjang umur, murah rezeki, dan sukses untuk kalian semua. Salam Gaspol, teman-teman. Tetap semangat dan tetap jadi diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, guys.